teman-teman, ini ada set top box merek Advan. Saya akan coba install ya. Untuk jalur audio videonya seperti biasa ya teman-teman, bisa menggunakan jalur RCA yang kuning buat video, yang merah putih buat audio atau suara. Bisa juga menggunakan kabel HDMI. Nih yang ini. Jadi gambarnya lebih bening ya kalau menggunakan kabel HDMI. Kemudian untuk antenanya teman-teman tinggal colokan saja di sini ya, satu RF in. Oke, saya akan coba pasang dulu. Kemudian teman-teman bisa siapkan TV-nya. Kalau misalnya menggunakan kabel HDMI, pastikan di posisi HDMI ya. Kalau misalnya menggunakan kabel RCA, pastikan di AV, AV1 atau AV2. Ini saya gunakan kabel HDMI. Nah, ini kabel HDMI-nya menggunakan satu ya. Dan ini antenanya. Sekarang kita coba colokan ke listrik. Oke. Kita bisa lihat di layar. Apakah ada keluar tampilan? Oke teman-teman, kita mute ya. Oke, suaranya saya mute. Ternyata ini sudah ada isinya. Tapi untuk jumlah, apa namanya, berapa gitu ya, siaran TV yang ada, kira-kira ada berapa, saya nggak tahu ya. Yang penting saya akan coba install ulang. Saya akan coba install ulang. Kalau ini masalahnya nggak dapat ini ya, nggak dapat siaran bola. Nah, ini nggak ada SCTV Indosiar, nggak ada tuh. Nah, nggak ada ya. Ini nggak komplit. Oke, saya akan coba install ulang. Kita masuk ke menu ya. Nah, menunya seperti ini. Ada aplikasi TikTok, YouTube, dan yang lainnya. Kemudian kita coba gulir ke instalasi ya. Instalasi atau jaringan ya. Saya coba di instalasi dulu. Nah, benar di sini. Ada pencarian otomatis. Cari manual ya. Cari otomatis, cari manual. Negara Indonesia sudah benar. Nah, ini area kode. Ini area kode harus diisi ya. Saat ini di tempat saya kan Jakarta Barat, jadi saya isi dengan saat salah. Sorry. Nah, saya ke area kode dulu. 1. Oh, kok nggak bisa ya? Nah, 1 1 1 60. Oke. Oke. 1 1 1 60. Kemudian kita ke pencarian otomatis. Kemudian tekan oke. Oke, coba kita tunggu ya. Saya menggunakan antena seperti biasa, antena gantung ya. Sekarang jam 8 kurang. Pertandingan Piala Dunia sedang berlangsung, nanti kita coba. Kita coba cari SCTV atau Moji ya, apakah ada? Sebelumnya kan nggak ada tuh. Kita coba, kita tunggu aja dulu. Di sini sekitar 33% ya. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang sudah 37 siaran TV, 41 ya. Sudah 41. Wow, 52. Ini lumayan banyak ya. 52 channel. Kita tunggu. Nah, sudah menyimpan ya, menyimpan data, oke. Kemudian kita exit. Oke. Kita coba cari SCTV ya. Kita coba buka mute-nya dulu. Nah, sudah keluar suaranya. Kita cari SCTV. Apakah ada di Advan ini? Set top box Advan ya. Apakah SCTV bisa tertangkap? Nah,
Oke, ada ya, SCTV Indosiar. Nah, kita coba di SCTV. Oke, lagi iklan ini kebetulan ya. Ini SCTV bisa ya, berarti bola bisa ya. Oke. Oke teman-teman, ini Advan kebetulan sudah dimulai ya. Ini pertandingan antara Qatar sama Senegal ya. Oke. Untuk set top box Advan bisa ya. Kemudian saya juga barusan kedatangan lagi nih guys, minta di setting ya, minta di setting untuk metrik lagi aja. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.